Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini kita bakal bikin airdrop lagi. Kita selesaikan misi airdrop hair token guys. Jadi di sini ada tugas, disuruh isi Google Docs ya. Stepnya itu kalian harus follow Twitternya si hair token guys, lalu join di grupnya, terus kalian masukkan di Google Formnya itu alamat BSC kalian guys. Jadi di sini total airdropnya itu sekitar 100 triliun guys. Di sini ada tercantum kontrak addressnya jika kalian mau beli, karena menurut saya ini koin udah rame ya. Kalian bisa cek di Pocoin dan di trade di apa, PancakeSwap ya. Jadi buat teman-teman yang mau join langsung aja, nanti kalian masuk ke Twitter dia, terus kalian screenshot. Setelah kalian screenshot, kalian kirim ke sini guys screenshotnya ya. Kalian kirim ke situ, lalu kalian join di grup Telegramnya, sama juga kalian screenshot, lalu kalian kirim di sini guys. Kalian upload, masukkan ke sini ya. Nah setelah itu kalian masukkan alamat BSC kalian, terus kalian kirim. Jadi kita tinggal nunggu airdropnya landing guys. Stepnya mudah banget, jadi buat teman-teman harus join, karena di sini dimulai list di WBFake itu sekitar 28 Juni ya, di list di CoinGecko. Kalian bisa masuk di websitenya di sini, websitenya di sini, Twitternya, Telegram, terus sama BSC Chan. Atau kalian mau ambil kontrak addressnya, tinggal copy paste yang ini aja. Mau masuk di sini kalian juga bisa guys, di sini. Terus kalian baca white papernya dia untuk memahami koinnya seperti apa guys. Jadi kalian harus Dior kalau mau beli koin, biar enggak ditakutnya koin abal-abal yang kalian beli guys. Oke, kita cek di PancakeSwap guys. Kita mau beli di BUSD coba ya, biar kita mudah. BUSD, kalau satu BUSD itu kalian mendapatkan koin sekitar miliaran ya guys. Jadi di sini akan di broom koinnya sekitar berapa persennya, bentar kita cek dulu guys. Kita cek di Twitternya ya. Total yang akan dibakar itu sekitar 48% ya dari total supply-nya. Di sini guys, yang mau diburn. Yang mau diburn net coin sekitar ini guys, 48%. Dan mudah-mudahan bisa temuan ya ke bulan koinnya, bisa naik ke atas setelah diburn. Oke guys, kita lanjut di Pocoin ya, kita ambil kontrak addressnya dulu. Kita masuk ke Pocoin guys. Nah di sini total transaksi di PancakeSwap atau holding LPBNB-nya itu sekitar 2800 ya, lumayan rame ini guys kalau seperti ini ya. Oke, mantap sekali ya koinnya ya. Kita lihat grafiknya seperti ini guys. Nah, lumayan ya, dapat koin gratis, bisa kalian jual dengan gratis ya. Kalian bisa dapat duit cuma gratis, dengan cara gratis gitu guys. Jadi kalian kalau mau beli langsung di Pocoin aja guys. Di PancakeSwap juga bisa.
Kalau mau ngecek grafiknya di Bitcoin ya. Oke. Simple banget tax-nya, jadi kalian jangan lupa ikutan. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Saya nggak ngirim karena saya kemarin udah ngirim guys. Nanti datanya double, terus nanti didiskualifikasi, kan sayang banget guys. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. See you next time and see you next video guys. Bye-bye.